seen a lot of change, been through a lot of pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai say, apa kabar ki? Baji-baji ji. Hari ini mau ki lagi manasu-nasu, mak dawa-dawa di dapur nasengka ini cikakku eh. Mau masak-masak ayam soto Banjar ala-ala kadarnya. Ini ku tiriskan mie ayamnya. Satu ekor ayam dipotong sesuai selera tak, dimasak pakai garam atau masako saja. Jaki buangi kaldunya untuk airnya atau kuahnya sebentar. Selanjutnya kita goreng dulu bawangnya untuk bikin bawang goreng. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Purani mangu-mangu cek di bateku. Selanjutnya goreng ki dulu ayamnya, Sukarna mau dicabi-cabi. Goreng sampai selesai. And for the first time in a long time I'm alright. Oke deh, kita menuju ke perbumbuan. Ini bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya 10 bijian, bawang putihnya 20 bijian. Terus ada tadi mericanya 1 sendok, 2 sendok ketumbar, lengkuas yang sudah diiris-iris tipis, satu ruas kayu manis, setengah biji pala, 5 butir atau 6 butir kemiri, ini serai yang sudah diiris-iris tipis, sekitar 5 batang. Blender maki dulu semuanya, mulai dari yang kering, merica, ketumbar, pala dan kayu manis. Lalu blender basami yang lainnya, bawang merah, bawang putih, lengkuas. Ada juga jahenya sama kunyitnya nah teman-teman, sekitar 3 ruas. Blender semua mikit dulu. Betul ki say, mak bali bola ki ini pigi blender ki bumbu lah. Pak usola ni blender na cikaku. Ternyata puran disanggar manukna weh. Sekarang tumis makik dulu bumbunya, jangan kita terlalu banyak minyak dipakai, nampak masolik minyak ini. Tumis makik dulu bumbunya. Ngomong-ngomong di sini belum ada kunyitnya. Nah teman-teman, karena kami pakai kunyit bubuk, kehabisan kunyit mentah. Terus tumis makik sampainya harum. Aku tambah minyak saya Pak, sedikit sekali tadi. Ini minyak bekas penggorengan ayam. Ini dia pelengkapnya, ada ketupat, ayam yang tadi sudah ya dicabi-cabi, ada jeruk, bawang goreng, telur rebus, lasa atau soun yang sudah direndam, alhamdulillah mendidih kuahnya. Jangan ki lupa icip-icip ki, maka damak setuju-tuju nih ga. Kasiak nah, garam, micin dan kaldu bubuk rasa ayam. Jangan lupa
pelengkap terpentingnya, lombok tumis, sayuran, ada kol, toge, dan yang tadi sudah disebutkan tervideoi kembali. Oke deh, mari makan. Racik, racik, racik. Melok nih capuk si katoang, napa dia ngeran di video. I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. Versi si bocil. Terima kasih sudah nonton teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Ini bisa menjadi salah satu menu dalam berbuka puasa nanti. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.